happy sangat alhamdulillah sebab apa lagu-lagu macam sebelum ni pun sedap. It's just that this time dia punya aura lagu dia macam a little bit different lah orang kata kan. Yang membuatkan Masya risau tu is because of the gap macam paling cakap tadi pasal gap lagu tu terlalu dekat tu yang membuatkan kita orang macam boleh ke? Sebab selalunya orang paling cepat pun nak mempromosikan lagu 3 bulan. And kadang-kadang ada bertahun. Jadi sebab tu macam-macam agak risau. Tapi alhamdulillah because of the platform given for this song which is soundtrack dari drama, dia membuatkan benda tu jadi lebih mudah lah untuk kami mempromosi. Masya, tadi Masya cakap Cik Masya kena keluar duit sendiri untuk buat lagu lah. Tapi sekarang ramai yang nak buat lagu untuk Masya. Macam mana Masya melihat perjalanan tu? Saya rasa bersyukur lah sebab saya pernah lalui yang saya kena minta lagu. Tapi saya rasa ini adalah fasa semua penyanyi. Because there will always be a time yang mungkin kita belum dikenali dan kita dikenali dan sebagainya kan. So saya rasa with the help of my label juga banyak membantu Masya mendapat lagu-lagu yang bagus lah. Sebab saya rasa saya tak boleh bergerak sendiri untuk benda-benda macam ni kan. Saya kena ada bantuan untuk pastikan yang career Masya as a singer orang kata terjaga. Saya tak kisah sebenarnya benda ni it's for me, I find it like a positive feedback juga lah daripada orang because saya rasa this is another phase yang I should appreciate apa yang orang bagi gelaran dekat Masya. But for me, this is not my benchmark untuk macam digelarkan ratu apa. Biar orang yang menilaikan semua karya-karya yang I keluarkan.